Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, setelah kemarin saya membuat rangkaian seri, sekarang saya membuat rangkaian paralel. Ya, seperti ini ya. Alat dan bahannya, kabel cukupnya. Terus ini holder baterai atau tempat baterai. Kalian bisa gunakan atau tidak, terserah. Sini saklar. Selanjutnya ini fitting 2 buah. Terus ini lampunya, bohlam 3 volt 2. Ini baterai untuk dicoba 2 biji. Dan ini papan untuk meletakkan. Kalian bebas bisa menggunakan kardus atau lainnya lah. Triplek juga bisa. Selanjutnya kita tata letak dulu. Kita atur dulu nanti seperti apa urutannya, bagaimana biar nanti mudah pengelimanya. Oke, kita taruh seperti ini. Fitting di sini. Ntar kita buat seperti ini aja ya. Seperti gambar yang awal tadi lah. Oke, selanjutnya kita ke tahap ini, kita rangkai. Ini kabelnya tadi sudah saya kelupas atau lecapi. Kita masukkan di saklar. Ini saya buat tutorial simple, tidak menggunakan solder ya. Ini dua, kita skip yang satu, terus yang satunya lagi enggak. Jadi kita tinggal masukkan, bentar enggak kelihatan. Kita masukkan, terus kita putar-putar. Kita putar-putar seperti ini. Kalau mutarnya terlalu kencang bisa putus, kalau kurang kencang juga nggak nyala. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita lem dulu pakai lem tembak atau glue gun, seperti ini posisinya. Kita ambil lemnya dulu, kita leleti bawahnya sini, terus kita taruh saklarnya. Kalian juga bisa menggunakan lem Cina atau lem Alteco atau lem Castol juga bisa. Yang penting jangan gunakan nasi, nggak bisa, nasinya dimakan aja. Oke, lalu bawahnya holder baterai juga kita lem. Kalau enggak, kalian bisa beli refill lem bakar, dibakar pakai lilin. Oke, setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita solder di ikat solder. Kita lem di sini. Nanti untuk terminal atau percabangan paralel. Paralel itu bercabang. Kalau seri menyeri. Oke, satunya juga yang kanan biar kering dulu, bentar. Oke, setelah kering, kiri. Keringnya agak lama, 1 menit nggak nyampe. Cepat. Oke, yang kiri sini aja. Selanjutnya ini dipotong ya. Terus dikelupas. Kita potong dulu secukupnya. Kita kelupas seperti ini. Wow, berat sekali. Oke, gini ya, ntar saya rapikan lagi. Oke, setelah saya rapikan tuh agak potong kemasuk. Terus sini, di sini, dan satunya lagi di sini. Oke, ntar bercabang bentuk sebelah ketupat. Ini kabel 2, kita pasang dulu secara paralel. Oke, satu. Terus yang merah dapat satunya lagi. Kita masukkan, terus kita puter-puter. Oke, seperti ini ya. Nanti kita tekuk ini atau kita potong aja, kita kelupas biar mudah.
saat melepasnya. Kalau kayak gini kan susah kemungkinan. Oke, satunya ini yang hitam, atau kalau aliran DC ini negatif, yang merah positif, karena ini menggunakan lampu bisa disuplai AC kebalik-balik nggak apa-apa, tapi kalau LED nggak boleh kebalik, nggak nyala. Keuntungannya bohlam ini harus AC DC bisa, tapi kalau LED harus DC. Oke, kita masukkan gini, terus kita putar-putar. Setelah itu kita tekuk ininya. Gini ya. Oke, setelah kita sambung kabelnya, selanjutnya kita lem dulu ya, biar kelihatan dulu kerangkanya. Sebenarnya udah kelihatan di awal tadi sih. Sini, terus satunya lagi. Oke, panas. Setelah itu kita tekuk ini, terus satunya juga ditekuk. Kalau saya biar mudahnya dipotong aja kali ya, seperti yang saya bilang tadi. Ntar beginilah, kita potong pakai gunting, pakai cutter juga bisa. Gunting sini satunya juga. Habis ini nanti kita kelupas. Oke, ini saya kelupas, saya skip tadi, lupa. Terus ini kita sambungin, bentuknya kayak belah ketupat atau persegi miring juga bisa. Ini kita putar-putar saja. Kita sambungkan, anggap saja ini yang positif, satunya yang hitam negatif. Kabelnya sengaja saya buat dua warna biar terbiasa kalau menggunakan alus DC. Ini simpel banget ya, mudah banget, tanpa solder, tinggal nempelin di papan. Jadi buat kalian yang belum berhasil, silahkan komen di bawah ini, ntar saya jawab kesalahannya di mana. Ini sudah jadi ya. Ini saklarnya. Selanjutnya tinggal kita coba dulu ini lampunya, bohlam 3 volt. Bawah dulu, atas dulu aja lah. Selanjutnya bawahnya juga jangan lupa. Sebenarnya kalau satu aja udah nyala sih. Oke, kita coba menggunakan dua baterai 1,5 volt. Drisel merek A, B, C. Kita coba apakah nyala. 1, 2, 3. Oke, nyala ya. Oke, terang. Bagus. Ini nyala, mati, nyala, mati. Oke, bagus kan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.